Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan lanjutan pekan ke-32 BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 Minggu 20 Maret 2022 beserta daftar klasemen sementara, top skorer sementara, dan top assist sementara. Hasil pekan ke-32 BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 Minggu 20 Maret 2022. PSIS Semarang imbang 3-3 versus Persita Tangerang. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 posisi 1 sampai 9. Bali United memuncaki klasemen sementara dengan mengoleksi 69 poin hasil dari 31 pertandingan. Diikuti oleh Persib Bandung di urutan kedua dengan 67 poin hasil dari 32 pertandingan. Kemudian Persebaya Surabaya di urutan ketiga dengan 60 poin hasil dari 32 pertandingan serta Bayangkara FC dan Arema FC di urutan keempat dan kelima dengan 59 dan 58 poin hasil dari 31 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 urutan 10-18. Dua tiket degradasi sudah dipegang oleh Persela Lamongan dan Persiraja Banda Aceh yang saat ini berada di urutan ke-17 dan 18. Sedangkan satu tiket tersisa untuk sementara dipegang oleh Persipura Jayapura yang berada di urutan ke-16 dengan 27 poin hasil dari 31 pertandingan. Berikut daftar top skorer sementara BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022. Ilyas Pasojevic memimpin dengan koleksi 21 gol, dibuntuti oleh Ciro Alves di urutan kedua dengan koleksi 20 gol. Berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022. Posisi pertama masih menjadi milik TC Marukawa yang berhasil mengumpulkan 9 asis. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.